Inilah superhero terbaru Indonesia, sebuah pahlawan atau pendekar atau ksatria ninja bertopeng. Ya, dia memakai topeng dan ada logo S-nya seperti logo dolar yang baru saja dibuat di tahun 2022 ini. Wajah aslinya adalah seperti ini dan dia bernama Feral. Siapakah superhero tersebut? Dia adalah Stinder. Ini adalah musuh bebuyutannya, bernama Thanos. Tapi ini baru desainnya, belum sepenuhnya jadi. Nanti kita desain ulang di komputer, hanya saja bentuknya tidak jauh beda dari ini. Ya, semoga saja bisa sesukses Gundala dan juga superhero Gatot Kaca yang sudah difilmkan ya. Ya, semoga saja ya. Jadi ini hanya desain sementara dan kita akan mendesainnya secara ulang di komputer. Ini desain kepalanya, desain sementara, nanti kita ulang di komputer dan ini adalah wajah aslinya ya. Oke, selanjutnya adalah untuk sinopsis ceritanya belum kita buat. Nanti kita pikirkan lagi masalah latar tempat dan sinopsisnya. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel Arman Doodle Story. Dan kita nantikan konten-konten selanjutnya.